Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kunjungan kita ke Masjid Gadang Limopuri. Nah, jadi ini ada surau kecil yang terdapat di depan masjid. Nah, atap gonjong dan tempatnya sudah dengan konstruksi baja ringan. Nah, inilah Masjid Gadang Limopuri. Masjid ini sudah mengalami renovasi dan memiliki tingkap atap berjenjang 1, 2, 3, 4. Ada 5 sampai ke kubahnya. Ada 6 ya. Ada 6. Itu sebagai sebuah simbol dari wilayah. Ini Masjid Limopuri terdapat di tepi aliran sungai. Ada sungai, kebetulan pada saat ini sungainya tidak terlalu jernih, tapi dikelilingi oleh semak belukar dan untuk pengamanan masjid dari serangan arus sungai itu sudah dibangun batu baronjong, kawek baronjong. Nah, itu untuk pengamanan karena masjid ini tepat bersisian sekali dengan aliran sungai yang ada di sisi Masjid Limopuri. Oke, kita coba review suasana di aliran sungai ini yang ada pada saat kita berjalan-jalan. Suasananya cukup tenang, damai, dan masjid ini terletak beberapa radius meter dari Balai Limopuri ke arah utaranya balai, yang berada di sisi Jalan Pariaman Padang Alai. Luar biasa ya sahabat YouTube dan dusana-dusana orang Piaman. Pada umumnya tempat ibadah, masjid, surau itu selalu berada pada lokasi yang kejauhan dari pemukiman, dan yang utama adalah berada pada lokasi sumber-sumber air, aliran sungai atau berupa mata air. Ini kita berada pada posisi di bagian mihrab Masjid Limopuri. Inilah bagian mihrabnya. Ini ternyata di bagian lokasi mihrab ini ke arah kiblat dari Masjid Limopuri ini terdapat kehijauan-kehijauan yang sangat kita banggakan dan kita pujikan. Ini di belakang mihrab ternyata ada PLTM PLTA-nya ini, atau mikrohidro ya. Ini inilah view yang terdapat di bahagian belakang dari Masjid Limopuri. Suasana pedesaan sekali para sahabat YouTube. Kehijauan. Dan ini sebelah kanan ini adalah aliran sungai. Sementara di salah satu sisinya, ini menandakan masjid ini terdapat di antara sungai dan persawahan.
Ternyata memang sarana-sarana ibadah kita selalu di lokasi yang sangat tenang, para sahabat itu. Tenang dan damai, sehingga kekhusukan ibadah menjadi lebih sempurna. Sangat kita sayangkan sarana fasilitas di dalam di masjid ini, kamar kecilnya, tempat wudhunya dikunci, padahal seharusnya terbuka untuk umum. Oh ya, di bagian sana, sebagaimana umumnya sahabat YouTube dan dusana-dusana orang Piaman, pada saat ini di berbagai surau dan masjid yang sudah direnovasi atau dibangun ulang, selalu terpajang di salah satu sisinya adalah tabuh atau beduk yang tampak sudah berusia tua. Jadi ternyata hampir di semua surau dan masjid yang ada, terutama di kawasan Padang Pariaman atau daerah kita ini, selalu menyelamatkan beduk atau tabuhnya. Nah, ini juga di Masjid Limapuru ini masih dapat kita temukan tabuh tua. Dan tabuh tua ini sebagai penanda terhadap usia tempat ibadah ini sudah berumur lama. Inilah sebuah surau yang terdapat di depan Masjid Kadang Limapuru. Dan alangkah indahnya kalau ada selera artistik untuk menghilangkan kesan betonnya, jika masyarakat atau pengurusnya punya inisiatif, sebaiknya bangunan ini dilapisi dengan bahan kayu sehingga kesan tradisionalnya sangat terasa dan tentu akan menjadi sebuah bangunan yang berbeda dari bangunan-bangunan yang umumnya ada pada saat ini di daerah kita yang penuh dengan beton. Oke, sahabat YouTube, inilah kunjungan saya mampir atau singgah di Masjid Limapuru, dan jangan lupa sokong terus video-video saya, like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sebagai penambah semangat dalam menghadirkan video-video terbaru di channel saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.